Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit, kondisi topografinya sebagian besar wilayahnya tergenang oleh air. Kondisi inilah nenek moyang orang Palembang memanfaatkan air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, dan efisien. Palembang juga masa lalunya pernah menjadi pusat perdagangan internasional yang erat kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-14, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat Malaka dan memiliki ciri makanan khas yang sudah mendunia, yaitu empek-empek yang terbuat dari ikan yang digiling lembut lalu dicampur tepung sagu atau tepung kanji. Umumnya makanan khas ini disajikan dengan cuka yang rasanya asam manis dan pedas. Jangan berhenti perkenalkan kepada dunia warisan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang perlu terus kita lestarikan. Asosiasi Pilot Drone Indonesia kembali meresmikan pengurus regional Sumatera Selatan sekaligus mengadakan uji kompetensi drone pilot. Salam terbang terus. Jawab
pastikanlah kita, kita semua pahami warnanya. Pastikanlah kita.